Inilah detik-detik saat tim gabungan menyergap seorang pelaku yang membawa kulit dan tulang harimau Sumatera di Jalan Desa Lubuk Sini, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu. Dari penangkapan itu, petugas menemukan 3 buah kardus yang dibawa pelaku MJY berisi kulit dan tulang belulang harimau Sumatera. Rencananya, kulit dan tulang harimau Sumatera itu akan dijual dengan harga 80 juta rupiah. Dalam kasus ini, pelaku MJY yang berperan membawa kulit dan tulang harimau kepada penjual dijerat Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Sementara 2 orang pelaku yang berperan sebagai pemburu dan penjual kini dalam pengejaran polisi dan masuk daftar pencarian orang. Terintai, kemudian mereka keluar dengan membawa tiga kardus barang bukti yang berisi yang pertama adalah kulit, kemudian tulang belulang, kemudian ekor yang sudah beberapa bagian. Jadi setelah itu kita lakukan penangkapan, namun 2 orang berhasil melarikan diri. Melarikan diri, kemudian 1 orang tertangkap, kita bawa ke Mapolda untuk kita lakukan interogasi. BKSDA Bengkulu memperkirakan harimau Sumatera yang dijerat dan diburu oleh para pelaku berusia sekitar 4 tahun dan berukuran 3 meter. Perburuan harimau Sumatera kerap dilakukan secara tradisional di kawasan Taman Buru Semidang Bukit Kabu hingga ke kawasan hutan lindung Bukit Daun. Harimau Sumatera ini sangat langka ya, sangat langka. Data terakhir yang dirilis oleh KLHK itu Sumatera itu harimau Sumatera cuma 400-500 ekor. Mungkin kalau di Bengkulu ini kalau dibagi per provinsi dari 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera, perkiraannya sekitar 20-25 ekor yang tersisa. Hingga saat ini perburuan liar terhadap satwa langka masih terjadi di Bengkulu. Selain faktor tingginya harga jual, banyaknya permintaan kolektor asal luar negeri juga membuat perburuan satwa dilindungi terus terjadi. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu.